Pemirsa, batik merupakan ciri khas dari negara kita Indonesia, yang mana semakin lama sudah semakin berkembang dan telah mendunia, dan itu sudah diproduksi dari berbagai kota di seluruh Indonesia, bahkan di daerah-daerah. Salah satunya di Kabupaten Jember, di daerah Tegalwaru, Kecamatan Mayang, telah ada salah satu home industri batik yang bernama Gria Batik Barata. Untuk tahu lebih selengkapnya, ikuti perjalanan saya. Batik merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki negara Indonesia. Dengan berbagai motif di dalamnya, membuat batik sangat digemari oleh berbagai kalangan, baik muda maupun tua. Salah satunya batik motif tembakau khas Jember ini. Tak hanya sisi warna, perpaduan tanaman yang digabung dengan kopi dan tembakau menambah inspirasi keragaman gaya batik Nusantara yang melambangkan simbol komunitas lokal Jember. Seiring berkembangnya zaman, Gria Batik Barata ini sedikit demi sedikit mulai memunculkan motif-motif baru untuk menarik minat para pecinta batik, dan bahkan kini dipasarkan hingga keluar Pulau Jawa. Oke, tapi kan mulai dingin. Dan pemirsa, di sebelah saya sudah ada pemilik Gria Batik Barata, Ibu Wulan. Halo Ibu. Ini udah berapa lama sih menekuni dunia batik sendiri? Kalau untuk terjun di dunia batiknya sudah hampir 2 tahun, Mbak. Sudah hampir 2 tahun. Tepatnya tanggal 7 Agustus. Oh gitu, 2015. 2015 mulai saya mendirikan. Mbak Wulan sendiri, batik-batik yang diproduksi di Gria Batik Barata, motifnya apa aja sih, Mbak? Kalau motifnya, kayak sebenarnya yang kalau yang paling utama itu adalah ikonnya Jember, yaitu daun tembakau, kemudian kopi, kakao, buah naga. Kemudian karena di sini adalah desa Tegalwaru, tentunya daun waru gitu. Itu yang utama. Tapi karena memang sehari-harinya kita lebih ngerjakan ke pesanan. Kalau pesanan kan tergantung. Apalagi dengan adanya internet, dengan adanya media, blogger, iya, Instagram, kita banyak luar kota, mereka tidak melulu pesan satu motif tembakau aja. Nggih, mereka ya tergantung mereka nggih minta apa. Gitu. Nah, terus motif yang paling laris, yang paling sering dikerjakan? Tembakau. Tembakau. Meskipun orang Bekasi, Jakarta, mintanya itu. Jember, ya? Karena memang setiap kali, misalkan kak diwarnai di luar itu kan langsung kita foto, kita upload. Nah, kebanyakan orang-orang luar kota, Mbak aku mau ini. Oh iya, tunggu sebentar karena proses belum selesai. Jadi selesai langsung kita kirim. Nah, untuk masalah harga nih Mbak, sekitar berapa sih Mbak? Kalau untuk batik tulis sendiri, paling murah 125.000. Itu untuk ukuran? Berapa? Ukuran 2 meter. 2 meter kali 1,5 cm. 125 harganya. Kalau untuk lebarnya 1,5 cm. Untuk panjangnya 2 meter. Terus kalau paling kalau mahal untuk saat ini saya jual paling mahal harga yang 200, Mbak. Ini kan udah banyak motifnya yang Mbak Wulan buat. Ini untuk pemasarannya sendiri sampai kemana aja kalau boleh tahu? Kalau untuk pemasarannya sendiri, kalau yang hari-hari biasa ya sering keluar kota, Mbak, misalkan ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Batam, kemudian daerah barat itu Jakarta, Bekasi, ya wis udah banyak semua ya, ya. Okay. Sudah kemana-mana, Mbak, nggak bisa disebutkan satu-satu. Oke, Mbak, makasih ya, Mbak. Ya. Nah, pemirsa, itu tadi obrolan saya dengan pemilik Gria Batik Barata, Mbak Wulan. Nah, dari Tegalwaru, Mayang, Jember, Aprilia Nurlaili, Mahdika Fikri, mengelaporkan untuk Jember 1 TV.